Saudara, diduga akibat terkikis air saat penggalian pengerjaan relokasi saluran kabel tegangan tinggi ruas Jalan Gajah Mada Jakarta Barat pada pagi tadi ambles sedalam 1,5 meter. Akibat peristiwa ini lebar jalan jadi sempit, hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4. Kemacetan panjang dari arah Harmoni menuju Glodok tak terhindarkan. Sejumlah petugas PAN sudah berada di lokasi untuk melakukan persiapan perbaikan. Proyek penggalian pengerjaan lokasi saluran kabel tegangan tinggi dihentikan sementara PT PLN pasca terjadinya ambles. Pemindahan saluran kabel tegangan tinggi dilakukan karena di Jalan Gajah Mada sedang dilaksanakan pembangunan proyek MRT fase 2. Beruntung saat ambles, kendaraan yang melintas belum ramai sehingga tidak ada korban luka ataupun korban jiwa. Ini dari pagi dah. Kemarin sih belum tuh. Pagi berarti Pak ya? Iya, pagi. Pak, ada penyebabkan kecelakaan gak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada? Cuman bikin macet aja. Bikin macet aja Pak ya? Iya. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan. Selamat petang, Jonah. Bagaimana perbaikan jalan yang ambles dan kondisi arus lalu lintas saat ini seperti apa, Jonah? Kondisi jalan sudah lancar, jadi tadi dibuka kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi lokasi tepatnya itu berada di Jalan Gajah Mada dari arah Harmoni menuju kota. Nah, presisinya atau lokasi lebih tepatnya adalah sebelum dari traffic light Olimo. Jadi terkait dengan amblesnya jalan ini merupakan imbas dari adanya pembangunan dari MRT. Jadi kemungkinan terbesar adalah di bawah jalan ini adalah adanya ruang kosong dan inilah menyebabkan adanya amblesnya jalan. Nah, untuk mengetahui terkait dengan update terakhir dan bagaimana kondisi dari Jalan Gajah Mada ini, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca sudah ada Wakasat Lantas Polres Jakbar, yaitu dengan Kompol Bais. Selamat sore, Komandan, apa kabar? Baik, selamat sore. Oke, ini mungkin kita bisa melihat akses jalan sudah terurai dan macet. Mungkin boleh update terakhir terkait dengan kondisi Jalan Gajah Mada yang ada. Saat ini kita lihat bersama bahwa untuk Jalan Gajah Mada sudah bisa dilintasi. Ya, tadi jam 12 kami sudah bisa buka. Dan pada pukul 15 sore ini, dilakukan perapian jalannya lebih kurang 1 jam sehingga jalan ini sudah rata kembali sehingga kita sudah bisa mengembalikan arus lalu lintas seperti sedia kala. Untuk proses ini apakah akan selesai atau mungkin masih ada step lanjutan lagi? Baik, untuk kedepannya ini akan dari pihak PLN akan melakukan pemasangan plat sehingga mengurangi beban yang akan ambles ke bawah. Mungkin terakhir ya, untuk koordinasi yang sudah dilakukan mungkin dengan pihak dari MRT atau dari pihak PLN seperti apa? Ya, tadi kami sudah berkoordinasi, jadi akan segera diupayakan secepatnya. Untuk material-materialnya sudah dikirim ke sini untuk melakukan penahanan terhadap longsoran-longsoran itu. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terus saja diharapkan dengan adanya pengerjaan ini, masyarakat sudah bisa kembali melintas khususnya di Jalan Gajah Mada. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Wakasat Lantas Polres Jakbar Kompol Bait. Dan kalau kita lihat saat ini situasinya memang sedikit gerimis dan saya akan menunjukkan bagaimana kondisi jalan. Jadi saat ini jalan sudah ditutup, saat ini sudah mulai bisa dilintasi kembali. Jadi akses sudah berjalan normal dan kendaraan roda 4 atau roda 2 sudah bisa melintas dengan baik. Itu saja diharapkan koordinasi dilakukan antara pihak polisian dan juga dari pihak PLN dan juga dari MRT Jakarta ini dalam rangka untuk mengeraskan jalan ya. Jadi tidak hanya proses pengerasan jalan tapi juga proses untuk memperbaiki jalan. Jadi jangan sampai nanti ada lagi kembali adanya jalan ambles yang ada khususnya di sekitaran dari areal Gajah Mada ini. Baik. Terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada Jakarta Barat.